Sobat Uang Kaum, dilansir dari Kumparan Bola, inilah warna-warni kehidupan Christian Ferry. Sebelum menyimak lebih lanjut, mohon dukungan untuk channel ini dengan subscribe, karena satu subscribe dari Anda sangat berguna bagi perkembangan channel ini. Terima kasih. Sobat Uang Kaum, masih ingat dengan Christian Bobo Ferry? Si nomaden namun terbilang sukses di klub manapun yang ia bela. Ia pernah berwarna merah hitam bersama AC Milan, biru hitam saat membela Inter, pernah putih hitam Juventus, biru langit Lazio, merah putih bersama Atletico Madrid. Kehidupannya pasca pensiun pun penuh dengan warna. Kabarnya saat ini ia tinggal di Miami, Amerika Serikat. Untuk mengisi waktu senggangnya, ia seringkali menghabiskan waktu santainya di pantai Miami dengan bermain olahraga pantai seperti bola voli atau voli kaki. Dia memang sangat menggemari olahraga pantai, bahkan ia pernah membuat turnamen Bobo Summer Cup. Pada turnamen tersebut, ia turut mengundang Hernan Crespo, Luca Toni, dan Alessio Tacchinardi untuk ikut berpartisipasi. Saat ini Christian Ferry diketahui bekerja sebagai pandit di beIN Sport. Namun di sela-sela itu juga, ia dikenal sebagai DJ paruh waktu. Tampil dengan grupnya yang bernama Bobo Persis, julukannya, ia seringkali tampil dengan memainkan hits favorit mereka. Persis saat bermain bola yang dikenal sering berpindah-pindah ke sebelasan, kehidupan asmara pemain berkebangsaan Italia ini pun tak jauh berbeda. Ia dikenal sebagai playboy. Ia pernah ajak kencan aktris Elisabetta Canalis dan model Melissa Satta. Namun, sejak tahun 2017, ia menjalin kasih dengan presenter TV Costanza Caracciolo. Bersama dengan perempuan yang berusia lebih muda 16 tahun darinya tersebut, Ferry sudah dikaruniai dua orang anak. Salah satunya bernama Isabel yang baru saja lahir pada Maret 2020.